untuk selalu mengajak bertobat dan beristighfar, memperbanyak tobat dan istighfar. Baik nikah bedening edelem akdun nikah. Neng akdun nikah sebelum melaksanakan akad nikah juga dianjurkan untuk istighfar dan atobat dekat Allah Subhanahu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Telok kali. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telok kali. Aneka untuk sopaja ngacek wali se melikna sakses senyaksena untuk istighfar ben atobat minta sabora ada ke Gusti niki dianjurkan baca supaya orang atobat setiap saat atobat tahlilan ki ngaji atobat istighfar niki bodo majelis nyaman istighfaran ngaji atobat. Neng majelis napa bae pon akdu nikah ya cek istighfar atau bad ban maca istighfar. Untuk menghukum orang se mengakui bahwa aban gelak mencuri juga netelken untuk atau bad ban maca istighfar. Ayo ngocah jangan kanjeng Nabi ngocah. Astagfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bareng pun lemari ngocak telok kali astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Nabi SAW mendoakan secara langsung dekat orang se atau bedgele Allahumma tub alaih. Ya Allah terima aki tobat orang ini ke Gusti. Ya Allah terima aki tobat orang ini ke Gusti. Allahumma tub alaihi. Ya Allah terima aki tobat orang ini ke Gusti. Bapak Kanjeng Nabi saya minta aki doa dekat Allah Subhanahu wa taala ya tantone terima tobat dening Allah Subhanahu wa taala. Nah dari hadis ini juga napa isoro pebenya istighfar ben atobat cak dente andi salah si istighfar. Ce adente andi salah si atobat setiap saat mari abaje astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Setiap salat dianjurkan untuk memperbanyak napa istighfar. Padahal mare sholat, bener mare ngakui, mare ngelakuin maksiat. Mare sholat, esoro is istighfar. Bahkan sahabat setiap kali mitong sa istighfar kanjeng Nabi, setiap kali tojuk kanjeng Nabi jaga dari tempat nikah, tak kurang dari petong bolo kali kanjeng Nabi nikah istighfar dalam sehari semalam. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati akthar min 70 marratan wa fi riwayatin mi amarah. Demi Allah engkau istighfar ben atobat dekat Gusti Allah e dalam sehari semalam tak kurang dari 100 kali. Wajib Kanjeng Nabi sehari semalam istighfar ben atobat tak kurang dari 100 wa fi riwayatin mi amarah 70 kali wa fi riwayatin mi amarah ning kitab Minahus Saniyah ning keterangake bab istighfar. Kanjeng Nabi sehari semalam tak kurang dari 70 kali. Wa fi riwayatin mi amarro 100 kali ning hadits ning Minahus Saniyah niku. Bahwa Rasulullah SAW sehari semalam atau bad ben istighfar tak kurang dari 70 sampai 100 kali. Lah pertanyaan itu siapa Kanjeng Nabi? Ngerasane ora tak Kanjeng Nabi menalengki sama sekali. Terus Kanjeng Nabi apa perlu natobat? Apa perlu istighfar? Ini keta'lim adalah muruk dekat kuleban panjenengan. Saya jamin masuk surga. Saya pasti esaporan nanti dengan Gusti Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaufira laka Allahu ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Oleh berom pengajeng Nabi neng nikah sur neng ayat nikah inna fatahna laka fatham mubina. Kanjeng Nabi langsung bi Gusti Allah dawuhin inna fatahna laka fatah bi Gusti Allah beri kemenangan bi Gusti Allah. Kanjeng Nabi lek sapora bi Gusti Allah lek nyataki bi Gusti Allah apa semada telebet ben apa sedurung ngelakone lek sapora saumpama kanjeng Nabi ngelakonin dosa otabe belum ngelakonin dosa
Lek sapora bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ki istighfar 70 kali dalam sehari semalam. Padahal tu sanae jamin sapora. Mata gedam wa mata akhar. Apa sih mari terjadi ban apa sebelum terjadi? Saumpama Kanjeng Nabi gelem ngelakoni entusa. Tapi Kanjeng Nabi tak gelem ngelakoni entusa karena dosane saya tanda ke Kanjeng Nabi. Liyaghfirallahumma liyaghfirlakallahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika. Pasampurna nikmat Kanjeng Nabi sedari Gusti Allah. Pasampurna nikmat Kanjeng Nabi ne pasampurna. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Pasampurna nikmat tining Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdiyaka siratam. Oleh berapa Kanjeng Nabi ne kadari Gusti Allah. Apa lantas Kanjeng Nabi sombong kelaben jaminan enggak nih kebenyaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, oleh fatah dari Gusti Allah, oleh pengapora dari Gusti Allah. Baik saya durung otabasi sebelum oleh pertolongan nasrun minallah, pertolongan dari Gusti Allah. Apa Kanjeng Nabi terus gampang ngelakoni dosa? Apa Kanjeng Nabi terus napanya mana dengan entengnya melakukan dosa? Sama sekali justru kulo lebih sampeyan iki standi jaminan. Gampang ngelakuin itu sah. Nika banyak keistimewaan keistimewaan seikandi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat nika. Tapi Kanjeng Nabi enten tak romoro pas detilan sombong pas moro ngelakuin seberenga enten. Beri kemenangan bi Gusti Allah. Justru semakin banyak atobat semakin banyak istighfar dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadith neka narangaki pentingnya apa? Jadi kau ngakoh tu sana ke manusia tahu sana. Tahu saat aja reta ke orang lah. Kabir kenal, kabir kenal. Oleh berapa menit lah cerita masa lalu. Bulan aku pecandu narkoba. Bulan aku orang tak bener. Ulang aku ke pangeran. Orang apa sih? Kau orang tak suudzon ke sambian. Bajok kenal cik abit, kiburu kenal kabit toju langsung ngecerita. Bulan ni kau pun mati noreng ban berempat noreng pun. Nah, ini kan saya pun akan takut tak kayak patek ya. Terus ngecerita bulan kau kiburu kenal, kabit kenal kabit toju langsung ngecerita. Bulan ni ke diskotik, bulan ni ke orang bini ngabis sekian bini, bulan ni percuma tak nampi apa apa cerita kau orang. Hah? Mohon sambian matul dek Allah Subhanahu wa taala matul lagi kapil atuh sana lah. Insyaallah sokora tobat ongku bakal diterima tobat. Nah. Jadi mereka anjuran untuk membujuk dan merayu si pelaku untuk mengingkari tidak mengakui atas perbuatan pencurian, terus nomor 2 untuk selalu ngecek orang lain beristighfar dan bertaubat dek Allah Subhanahu. Jak buang buku saya tobat. Jak dentek lagu du malam. Jak dentek sebulan, setahun, dua tahun saya tobat. Setiap saat pun tobat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Semakin banyak orang istighfar, semakin banyak catatan lah waktu istighfar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam debu. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Cek kuaku orang menerima buku catatan amal lah. Ternyata neng buku catatan amal kulo punya catat istighfar. Tuba liman wajada fi sahif. Tuba liman wajada sahifatihi istighfaran kathira. Tuba liman becek orang wajada senemo fi sahifatihi dalam tulisan buku catatan amal lah istighfaran kathira. Ternyata punya istighfar. Neng istighfar. Singin dung anak istighfar. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Apa lagu apa kan? Astagfirullah rabbal baraya. Mana itu lagi ngedebayin deh lah. Terserah pun lagu apa. Istighfar ini ke kuaku sembah bunga mun banyak tuh catatan-catatan istighfar. Ketemuan maksiat, astagfirullah. Kongkorja pemekar deh ya tanam, astagfirullah, astagfirullah. Maknyor nek jadi istighfar, astagfirullah geng, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, memang pandai ya tayang.
Ari sing kocak istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kuwi bisa meneh ki butuh istighfar boleh Arab babolan jo ngocoh. Astagfirullah. Le orang sing kocak astagfirullah re perlu bene tusan sik perlu istighfar. Istighfar aja butuh istighfar boleh. Polan istighfar wah jo ngocoh. Istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Jadi buru mana astagfirullah. Kita ada pak kebungkon kabinnya tatar sepeda motor lah ngerasani boleh. Ngerasani orang lari nyamana istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Bene dosan saya istighfar. Istighfar aja lah termasuk lah dosa lah. Polan tak ongkuan istighfar. Nah, astagfirullah tak oleh teretan. Waduh bodoh astagfirullah ini keng congocok. Tak oleh teretan deh. Astagfirullah cantiknya astagfirullah. Astagfirullah kebaik lagu sini kadang-kadang untuk maksiat tahun astagfirullah cantiknya astagfirullah bodinya apa aja na'udzubillah jika mainan ini lafzul jalalah lafaz saya sangat aku lafaz Allah subhanahu wa ta'ala.